Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Kita akan mempelajari Matsila Qasir Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu Tajwid Alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas Dalam bentuk buku PDF Buku Tajwid Offline Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA Akan ah. kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al Quran yang ingin berdonasi juga dipersilahkan. Akan kami tampung juga bisa di chat nantinya di WA. Perhatikan sahabat Al Quran. Matsila terjadi apabila ada hal bomir. Hal bomir itu ha yang menunjukkan kepemilikan. Seperti Al-Qurannya. Nya itu adalah kepemilikan. Bukunya. Penanya. Nah, jadi itu adalah hal bomir. Jadi matsila kosiro terjadi apabila ada hal bomir didahului oleh huruf yang berharokat. Jadi hurufnya berbaris fathah kasro atau boma. Kemudian setelahnya juga ada huruf yang berharokat. Perhatikan contohnya. Nah, jadi huruf hu atau hal domir kalau pada Quran cetakan Indonesia dituliskan dengan domah terbalik atau kasro berdiri. Hunya panjang dua kan. Mari kita lanjutkan dengan bacaan berikutnya. Biasanya, setelah Matsila Kosiro ini atau hadomir tidak ada huruf Hamzah. Kalau ada huruf Hamzah nanti berubah menjadi Matsila Towila. Nah, jadi setelah Hu atau hadomir ini selain dari huruf Hamzah. Maluhu ini adalah Matsila Kosiro. Kemudian, kalau seandainya sebelum hadomir itu huruf yang sukun, maka tidak jadi namanya Matsila Kosiro. Jadi huruf hadomir dibaca pendek. Fihi. Tapi ada satu huruf haldomirnya walaupun didahului oleh huruf sukun tetap dibaca panjang dua harokat. Perhatikan contohnya yang ada di dalam Al-Quran. Perhatikan surah Al-Furqan ayat yang ke-69. Di sini ada huruf haldomir yang harusnya sebenarnya harus dibaca pendek. Tapi ini adalah haldomir yang dibaca khusus. Tetap dibaca maqsila qasira walaupun didahului oleh huruf yang sukun. Hihi dipanjangkan dua ketukan. Yudha'af lahul azabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana wa yukhlud fihi muhana Jadi hanya tetap dipanjangkan dua harokat atau dua ketukan. Fihi Perhatikan surah An-Nisa ayat 19 Di sini hal domir dibaca pendek saja Tidak boleh dibaca sama seperti surah Al-Furqan ayat 69 tadi Tetap dibaca pendek Kenapa? Alasannya hanya bukan hal yang khusus Kemudian hanya didahului huruf yang sukun Jadi dibaca pendek fa'ingkari <sess> tumuhun Al fihi Jadi sahabat Al quran itulah pelajaran kita pada video kali ini. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.